Anda tengah cari cara cepat untuk atasi masalah buasir anda yang dah lama berlarutan. Ia mengganggu aktiviti anda, kerja harian anda dan selalu berulang-ulang. Ya, buasir memang berulang-ulang. Saya Min Kamarudin. Dalam video ni saya akan bantu anda untuk anda faham macam mana cara berkesan untuk anda atasi masalah buasir anda dengan cepat. Kalau anda first time tengok video ni, pastikan anda klik butang subscribe di bawah dan anda komen saya dah subscribe. Saya dah menjadi pengamal kepada bidang nutrisi. Saya dah makan produk, saya belajar dan saya bantu ramai orang yang mengalami masalah buasir. Sekiranya anda ada masalah buasir, anda mungkin boleh kongsikan apa pengalaman anda atasi buasir dalam komen di bawah. Jadi yang pertama untuk atasi buasir, kita kena atasi punca yang biasa popular lah di kalangan orang, iaitu masalah pembuangan ataupun lawas. Najis menjadi keras, jarang kita membuang air besar, dan bila benda ni selalu berlaku, dia membawa kepada masalah buasir. Bila nak meneran, kita punya rektum tu jadi pedih, jadi luka, okay? Dan itu membuatkan kita punya salur darah dalam bahagian dalam ataupun bahagian luar tu, dia jadi bengkak. Bila bengkak, kita rasa pedih, kita rasa sakit. Caranya ialah simple saja. Cara cepat ni ialah anda kena cepat-cepat lembutkan najis. Atasi masalah sembelit dengan cepat. Ada banyak produk fiber dekat luar, tapi saya nak kongsikan ada pengalaman yang mana salah seorang kawan selama saya, dia dah mengalami masalah lawas ni bertahun-tahun. Dia dah cuba fiber ni, fiber tu, berkesan sementara saja. Sehinggalah dia cuba satu produk ni yang diperbuat daripada daun senap. Dan bila dia ambil produk ni, memang surprisingly mengejutkan, dia boleh lawas dengan mudah. Bukan lama, sekejap je tempoh dia. Bila dia ambil, dalam tempoh 10 hingga 12 jam, najis dia menjadi lembut dan dia mudah untuk membuang air besar. Jadi bila anda ada masalah buasir, pastikan anda lembutkan najis dengan produk daripada daun sena ni. Saya akan kongsikan di akhir video saya. Yang kedua, buasir ni banyak disebabkan oleh bila mana bengkak kan. Bila bengkak, kita kena atasi masalah bengkak tu. Bengkak dekat pasal sama ada anda ada buasir dalaman ataupun luaran, salur darah bengkak tu kita panggil salur darah vena tu, kita kena cepat-cepat kecutkan bengkak tu. Bila kecutkan bengkak, siapa yang ada buasir dalam yang terkeluar, bila buang najis terkeluar, jadi dia tak terkeluar lah. Dia semakin mengecil dan mengecut. Dia semakin mengecut. So macam mana kita nak atasi masalah bengkak ni? Bengkak ni ataupun inflamasi ataupun radang, kita amalkan omega 3. Omega 3 ni sangat-sangat bagus. Dan sangat-sangat bagus sebab fungsi dia adalah anti radang. Bila kita amal, daripada feedback yang customer bagi, sangat-sangat gembira. Lepas dia ambil, dia amal, dia bagi feedback yang benjolan. Ya, bengkak tu semakin mengecut. Makin kecut, lama-lama dia hilang lah. Dan omega 3 ni sangat bagus untuk meneran. Maksudnya otot, ya, dia omega 3 ni tubuh kita perlu tapi tubuh kita tak boleh nak hasilkan. Kita kena ambil daripada makanan. Tapi maklumlah, omega 3 ni biasa kita ambil daripada telur, biasa kita ambil daripada ikan. Tapi kualiti yang bagus hanya datang daripada ikan segar dan telur segar. Bila mana dah digoreng, maksudnya dia punya zat tu dah berkurang 2/3 daripada zat asal. Jadi kita tak dapat sumber tu. Jadi bila kita nak meneran, otot pada rektum kita tu tidak kuat. So bila kita amalkan omega 3, dia akan menguatkan otot kita. Otot dan sendi itu fungsi yang bagus sangat tentang omega 3. Jadi selain pada tu, apa yang anda boleh amalkan untuk buasir, iaitu vitamin C. Kenapa vitamin C bagus? Sebab bila kita ada buasir, kita ada luka. Kita ada, kita panggil inflamasi lah, dimerah-merahkan. Bengkak tu jadi merah, jadi pedih, jadi gatal. Sakit itu disebabkan oleh sel-sel tu rosak. Sel rosak, jadi pedih. So, bila vitamin C ni sangat-sangat popular. Tapi tak semua vitamin C yang boleh bagi kesan yang sama. Kebanyakan vitamin C, dia hanya boleh diserap 10% ke 20% sahaja. Anda kena pasti vitamin C yang boleh diserap sepenuhnya. Jadi, jimat
dan berkesan. So, vitamin C ni kerja dia adalah untuk repair sel. Dia adalah untuk baiki sel. Bila sel tu rosak, dia akan baiki sel. Sebab tu kita dengar dan doktor-doktor pun bila ada kecederaan, dia amalkan bagi vitamin C dekat hospital dan klinik. So, samalah. Sama. Kemudian, yang keempat, saya cadangkan untuk kesan yang segera, anda amalkan resveratrol. Resveratrol ni, dia bukan bahan kimia tak? Dia adalah benda yang diambil daripada buah berry dan dia kadar antioksidan dia, tahap repair cell dia sangat-sangat tinggi. Dia akan cari masalah yang ada dalam tubuh kita. Kita ada masalah apa? Buasir kan? Selalu bengkak kan? Dia akan cari, dia akan repair cell tu. Dia akan cari punca yang jadi macam tu. Lepas tu mungkin keturunan ke, mungkin kita selalu berulang-ulang sebelum ni kan, DNA kita dah rosak, sel kita, tubuh kita, sistem tubuh kita dah lemah, organ kita. Lepas tu dia akan lindungi, lepas dibaiki dia akan lindungi sel kita tu supaya tak berlaku lagi. Sebab buasir memang berulang-ulang, masalah buasir ni berulang-ulang, kita tak nak berulang lagi, kita nak protect diri kita supaya kita bebas daripada buasir. Dan dia akan bantulah untuk cari apa lagi masalah lain dalam tubuh. Jadi untung satu produk bukan saja pergi kepada masalah utama kita buasir, dan dia pergi juga kepada masalah-masalah lain, kulit, dia bagi tenaga kan. Kalau kita ada orang yang ada masalah kesihatan lain, dia akan bantu untuk baiki tahap kesihatan, dia akan bina fungsi makanan-makanan kesihatan. Produk-produk ni tak lain tak bukan adalah untuk bantu baiki kesihatan dan bina balik kesihatan. Tak kira kita sebelum sakit ke, kita dah sakit ke, kita kena tetap selalu bina kesihatan kita. Jadi saya nak share sikit feedback daripada pengguna kepada produk-produk ini. Lupa saya nak bagi tahu produk ni, pertama iaitu yang daun sena tu dan benda Herbalax. Yang kedua, produk dia Omega Guard. Yang ketiga ialah vitamin C, SR vitamin C. Yang keempat iaitu Vivix ataupun Resv. Empat produk ni anda boleh dapatkan daripada saya, sebab saya akan berikan cara macam mana nak amalkan untuk selesai cepat masalah buasir. Dia macam mana nak makan, berapa biji nak makan, saya akan kongsikan. Dan saya akan kongsikan kepada anda cerita-cerita ataupun testimoni macam mana orang-orang yang dah boleh berjaya atasi buasir dengan produk ni, macam mana mereka amalkan produk ni. Itu memang istimewa. Dan feedback yang ramai orang bagi tahu ialah apa yang kita nak ialah kecut lah, cepat hilang sakit, cepat hilang gatal, pedih dan bengkak tu kecut cepat, supaya kita lah nak buang air senang, nak duduk senang, cepat sangat bila mereka mengamalkan set ni dengan konsisten dan cara yang betul. Jadi kalau anda memang nak selesaikan masalah, ini bukan produk baru, ini adalah produk yang sangat berkualiti, jenama lebih 100 tahun dan memang dijamin keberkesanannya kalau anda ambil dengan cara yang betul, dengan konsisten. So cepat-cepat hubungi link di bawah. Kalau ada lelaki, klik link untuk hubungi saya. Untuk perempuan, klik link untuk hubungi Puan Nur Fazila. Terima kasih, jumpa anda dalam video yang akan datang. Bye.